Halo saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote. Hari ini kapal tempat saya bekerja berada di capital of Alaska, yaitu Juneau, guys. Jadi saya bersama teman saya, teman kerja, ini namanya dengan Pak siapa ini? Bang Asep. Bang Asep dari? Bogor. Dari Bogor, di kapal sebagai? Sailor. Sailor, Ebi ya? Ya. Oke, hari ini kita mau naik ke atas puncak itu, guys. Dengan itu nanti, naik trem. Jadi bagaimana nanti suasana pemandangan dari atas, ikuti sama-sama videonya. Oke? Nah ini beli tiketnya di sini ya guys. Kita ngantri beli tiket di sini. Halo. Can I have ticket for train? For ticket? Yes. I have two. Can I see? I need to see those. Yes. Okay. Thank you. Are you paying together or separate? Together. Yes. All right. $60. 60. 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 Kemudian dewasa 55. Jadi buat kru kita ada diskon $25. Jadi kita tadi bayar $30 ya. Ini kita udah dapat tiket 2. Oke. Nah, kita masuk ke sana, guys. Hello. I need to stand the interior, yes? Yeah. Inside. Inside? Yes. Thank you. Good for unlimited life. Yes. Ini, guys, ada stepnya ya. Tuh, udah datang, guys. Hey, Sip. Ini kebetulan pas ada, guys. Thank you. Mulai naik ya guys, jadi perjalanan kurang lebih 5 menit ke atas. In just a few moments, when we get up to the sky bridge where we will be unloading, there are going to be one of those autos cruising you'll find on the left is Double Champions, where they have a variety of handmade items and really cool little mementos. This is where the elevator and first center restrooms are located. When you venture on downstairs, you'll find the Timberline Bar and Grill, where they are best known for their crab nachos. If you guys decide to be brave and venture out onto the trails today, I do recommend being careful given the fact that we've had liquid sunshine partially today and over the last few days. The trails are bound to be muddy and slippery. Not about it, but if you got me on the sky bridge, I may or may not pull that leg of yours. Kita udah sampai guys, setelah tadi kurang lebih 5 menit perjalanan. Ini kalau kita lihat view dari atas, guys. Lihat kapalnya dari 1, 2, 3, 4, ada 5, guys. Oke. Jadi ini guys, tadi dari bawah kita ini mau melihat ke atas, melihat salju ya. Kalian lihat ini. Masih ada sisa-sisa saljunya. Jadi tadi ongkosnya itu $55 buat dewasa, kemudian $40 buat anak-anak. Kebetulan kita itu buat kru dikasih korting $25. Jadi tadi kita bayar $30 per orang atau sekitar 450.000 kalau dirupiahkan ya. Nah ini kita juga nggak boleh asal sembarangan jalan. Di sini ada dikasih batas-batas sampai di mana kita bisa lewat, guys. Ya, oke. Nah seperti yang saya bilang kemarin, saya bawa sepatu gunung, jadi jalannya juga karena licin ya. Nih, ini esnya guys. Tuh Kang Asep, mantap. Thank you.
Jadi ini guys, kita sudah di puncak. Ini kebetulan awannya naik lagi guys. Tuh kalian lihat di bawah nggak terlalu kelihatan ya. Nih, agak kabut sedikit. Ya, tapi kita akan terus naik ke atas. Nanti kita lihat bagaimana suasananya di sana. Oke? Okay? Sisa-sisa dari salju musim dingin kemarin ya. Sebagai dari para bungs na ulang. Ini juga guys. Ya. Tayo ka tapos na mag ano ka. Jadi sekarang di Alaska itu musim panas ya guys. Ini kalau musim salju, ini ditutupin salju semua guys ini. Pohon-pohonnya ini. Makanya kalian lihat tidak ada daunnya. Karena kemarin habis musim semi. Jadi nanti musim panas ini akan tumbuh kembali guys. Nih. Tuh, semua pohon-pohon yang ada di sini guys. Nih. Ya. Nah, ini bentar lagi akan tumbuh ini, daun-daunnya sudah mulai nih. Ini kita berjalan di antara salju ya guys, harus hati-hati. Nih, kalian lihat tuh salju semua itu. Ya. Ini guys. Ini ada kayu. Kita harus melewatinya dengan hati-hati guys. Kita akan coba naik ke atas ya. Ini guys, kita lihat bulenya mau naik guys nih. Nanti seluncuran dia dari atas nanti. Mantap. No. Tuh. Nah. Itu guys. Nah. Jadi guys, nggak seru kalau saya nggak naik ke atas dan nggak mencoba seluncur dari atas ke bawah ya. Jadi saya akan gunakan ini jaketnya, ini nanti saya akan dudukin. Jadi ini nanti yang akan menahan saljunya ataupun esnya ya. Oke? Okay? Vamos como a 20, 15 minutos, yo creo. Ok, está bien. A ver. Down by the ranch. Espérate. Está bien rápido, ¿sabes? Está bien rápido. Está súper rápido. Sube las piernas esas, hijo. Tienes que acostarte. Yo creo que ya. Ya se acabó. No sirvió. ¡Tarán! ¡Ay, ahora sirve! Bueno, ahora sirve, ¿no? Ok, vamos a estar esperando por nosotros. Ah, mira lo que le hizo. ¿Qué hizo? Usó algo, ¿verdad? Toma. Mira. Mantap guys. Yang penting kalau tidak dicoba tidak seru. Mantap tuh. Hah? Ke atas. Mencoba esnya. Mantap. Jadi guys, seperti yang saya bilang itu, kita juga di sini hati-hati. Kalian lihat ini tanda kaki beruang guys ini. Kalian lihat ya. Tuh. Nih. Ya guys. Guys.
Ini nih guys, kita akan coba naik ke atas ya. Ini teman saya Asep. Kita coba melihat apakah licin. Ini guys, kita bermain salju di Alaska. Dingin. Dingin kali guys. Ayo. Udah. Itulah perjalanan kita tadi guys. Kita gak bisa sampai ke puncak karena kita takut jalannya buntu ya. Takutnya juga nanti turunnya kita susah karena peralatan kita gak terlalu lengkap guys ya. Ini sama Asep. Ini kita perjalanan mau balik lagi ke kapal guys. Kebetulan udah mulai gelap lagi guys. Nih harus hati-hati di licin. Gimana Sep, kesannya Sep? Oh. Ini baru pertama ya Sep? Pertama kali. Ya. Oh, mantap padahal, ya. Padahal udah sering kesini. Iya tapi belum baru ini naik ke atas ya. Iya. Mantap ya. Mantap. Oke. Kita mau turun meluncur juga nih ya guys. Luncur Sep. Lumayan. Tadi itu kita naik trem turun di sana guys. Inilah pemandangan dari atas. Nah ini guys salah satu kerajinan tangan dari orang Alaska ini. Kita OTW mau balik lagi ke kapal guys. You're here. Bentar rewot nanti naiknya ke bawah kita ini. Tremnya ya. Tuh. View-nya, kapalnya. Kebetulan nggak ngantri guys, jadi kita bisa langsung turun ini ke bawah. Yes. Mau balik lagi ke kapal ya. Yesterday though, I mean this morning though, it was so foggy up here, you couldn't even see the building. Yeah, we saw like, that. Poof. I just wanted to see a sunset, yeah. Sunset's oh, yeah. Late though. Oh yeah, I love the sunsets late at night. Especially when it's just clear right over there just because some of the fog just hits right over there. Oh, I have some photos. When does the sun go down? 9 o'clock.
5 o'clock? No, no. It would be around like 10-ish. Oh, so late already? Because you guys get a little outside of the Especially when down to the underground. Oh, yeah. Ada samping, guys. Kurang lebih tadi 5 menit perjalanan turunnya. Itulah tadi guys, keseruan kita tadi naik tram menuju ke Mountain Robert walaupun basah-basahan, tapi tidak apa-apa guys. Jadi tadi itu harganya itu buat penumpang itu dewasa $55, kemudian buat anak-anak 40. Kebetulan kita itu kru hanya menunjukkan ID card tadi, jadi kita dapat diskon $25. Jadi kita bayar $30 atau sekitar Rp450.000 lah harganya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Semoga makin banyak lagi video akan saya persembahkan. Salam dari Capital of Alaska yaitu Juneau. Terima kasih. Horas.